Halo, jumpa lagi dengan keluarga Depan. Setelah sebelumnya saya upload ke College Movie ini dan banyak yang view ya, banyak yang lihat dan banyak yang request juga. Ternyata setelah saya upload baru banyak lagi yang upload Movie juga. Tapi di situ saya nggak upload tentang tutorialnya. Di sini ada Depan yang masih tetap nyaman di Movie. Dan untuk kali ini, video kali ini saya akan review tentang produk Cocolet juga, yaitu Cocolet Stroller Icon. Seperti apa reviewnya? Kita lihat di video selanjutnya. Ini adalah Cocolet Iconic Stroller dari Cocolet. Dan ini Devan usia memasuki 1,5 bulan atau tanggal 11 Juni nanti masuki 2 bulan, udah 5,6 kilo. Seperti ini Devan di stroller. Jadi yang buat apa ya, kekurangan dari stroller ini salah satunya ini ruang agak sempit karena kan cabin size ya, jadi harus kecil. Kemudian untuk di roda depannya sudah bisa putar 360 derajat dan ada locknya, jadi bisa di lock. Kemudian untuk roda depannya juga udah ada fair, jadi bisa untuk nahan goncangan. Ini semisal mau dikunci buat biar tidak berputar atau langsung ke depan terus bisa. Kemudian untuk bagasinya lumayan besar, mungkin bisa nampung sekitar 5 kiloan ya, barang-barang bunda. Cukup nyaman. Dan ini tampilan saat kanopi ditutup. Untuk pegangan tidak bisa diatur tinggi sama datarnya, jadi hanya satu gini. Untuk harganya dengan berat 6 kilo dan size kabin ini termasuk murah, yaitu 1,125 jutaan. Jadi cukup murah, di bawah 1,5 juta itu sudah cukup murah. Daripada misalkan pergi-pergi ke mana gitu, ke luar kota, terus mau jalan-jalan tapi harus sewa, perharinya kan lumayan mahal tuh. Mending ini bawa, ini bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk lipatannya nanti saya akan tampilkan di video berikutnya. Inilah saat ada bayi di dalam stroller ini.
Kemudian di sini ada peekaboo. Jadi saat mendorong Bunda bisa lihat keadaan bayi. Sayangnya untuk stroller ini cuma bisa dorong dari belakang ya, nggak bisa posisi bayi itu menghadap ke pendorong. Ya maklum lah, harga 1,1 mau dapat lengkap ya agak susah. Dan ini termasuk bahannya udah lumayan bagus, khas dari Kokolet. Untuk sabuk pengamannya sebenarnya ada 5 titik, yang saya pasang ini baru 2 titik. 3 titik, sorry, dari bawah, samping kanan, samping kiri. Dan ini untuk apa? Sandaran kakinya bisa dilepaskan ke bawah. Lipatannya itu cuma segini aja ya, dan apa namanya, dari stroller ini pun ada tasnya ya, bisa buat dibawa kemana-mana. Tapi ses itu saya akan ambil tasnya dulu. Oke, jadi setiap pembelian Kokolet Iconic Team ini berat cuma 6 kilo, 6-6,5 kilo mungkin ya. Jadi ini benar-benar cabin size, bisa dibawa ke kabin pesawat saat teman-teman pergi keluar kota. Jadi nggak perlu sewa ya saat di luar kota. Nantinya kan habis pandemi ini, semoga sih cepat berlalu, jadi kita bisa jalan-jalan juga. Ini saya praktekkan untuk menaruhnya.
satu koper 6 kilo. Dan misal dibawa ke mall pun tinggal ngeluarin dari mobil dan langsung. Nah, gampang, simple. Dan untuk untuk kita bawa ada ikatan di punggung ya. Saya coba praktekan. Ya, jadi seperti inilah saat saya panggul di punggung saya. Jadi seperti bawa tas biasa sih. Lumayan ringan. Tidak perlu mahal-mahal lah untuk beli stroller. Karena uangnya bisa dialokasikan teman-teman ke kebutuhan anak teman-teman yang lain. Itu aja dari saya dan keluarga Depan, dan terima kasih telah menyaksikan. Like bila teman-teman suka dengan video kami, komen dan subscribe jangan lupa. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kreatif. Feel so, fuck it.